Iblis sampai kaget gitu. Yeah, kata iblis. Gila kamu, kata iblis. Memang kamu lebih iblis dari saya, kata iblis. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz: a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita membahas tentang kesuksesan dunia akhirat. Itu yang diminta kepada saya untuk disampaikan pada hari ini. Sukses atau berhasil, atau orang Melayu mengatakan berjaya, itu adalah dambaan setiap orang. Hanya saja ukuran sukses, ukuran keberhasilan, ukuran keselamatan itu tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada orang mengatakan kesuksesan itu diletakkan Allah pada harta yang banyak. Sehingga kalau ketemu teman-teman ngomong, dia tanya, eh, apa kabar kawan kita si Polan sekarang? Wah, si Polan udah sukses. Dia di Jakarta sekarang kaya raya, sukses. Adakah Allah letakkan kesuksesan pada harta yang banyak? Sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Kalau Allah letakkan kesuksesan itu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang selamat adalah orang-orang kaya, maka yang paling sukses di dunia adalah Qarun, sepupu Nabi Musa. Orang Indonesia menyebutnya Karun. Saking kayanya Qarun ini, kalau kita gali sumur dapat emas dalam tanah, disebut orang dapat harta karun. Saking kayanya. Tapi Qarun tidak sukses. Dia hina dunia akhirat. Kenapa dia dunia akhirat hina? Karena tidak punya agama. Tidak punya keyakinan pada Allah dan Rasul. Saking hinanya dia dunia akhirat, tidak ada orang kaya mau dipanggil Qarun. Kalau nggak salah saya, Pak, di Jakarta ini yang paling kaya Bapak. Oh betul, saya paling kaya. Harta saya sekian puluh triliun. Wah, berarti Bapaklah Qarunnya Jakarta ini. Ditabok kita. Menghina kamu ya. Menghina kamu ya, berarti hina. Ada orang mengatakan kesuksesan itu diletakkan pada pangkat yang tinggi. Adakah Allah letakkan kejayaan atau kesuksesan itu pada pangkat yang tinggi? Tidak. Kalau tinggi-tinggian pangkat, paling tinggi pangkat Fir'aun. Tidak ada satu rakyatnya berani ngelawan Fir'aun. Disuruh sujud, sujud semua. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Sujud satu Mesir, sujud semua. Di tengah-tengah umatnya, rakyatnya sujud tuh dia menjerit. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Satu kitab tafsir menuliskan, waktu dia bilang, akulah Tuhanmu maha tinggi. Iblis sampai kaget. Yeah, kata iblis. Gila kamu, kata iblis. Saya aja iblis gak berani ngaku Tuhan. Memang kamu lebih iblis dari saya, kata iblis. Iblis aja manggil Tuhan ya Rabbi. Ya Rabbi.
Cuman dia membangkang. Dilawannya Tuhan, tapi dia tetap mengakui dia Tuhan, Allah itu Tuhannya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi dia enggak mau tunduk dengan perintah Allah. Kesuksesan tidaklah berada pada pangkat yang tinggi. Kalau pangkat yang tinggi sukses, Fir'aun paling sukses. Ternyata dia hina dunia dan akhirat. Buktinya dia hina di dunia, enggak ada satu orang pun mau dipanggil Fir'aun. Enggak ada ibu-ibu hamil, bu hamil, minggu depan melahirkan, kata dokter sudah di scanning ini, sudah di scan, anak saya laki-laki. Loh, sudah disiapkan no namanya? Udah. Siapa? Biar hebat, Fir'aun. Mana ada? Enggak ada. Dan tak ada satu presiden pun mau dipanggil Fir'aun. Pasti dibilang menghina. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti berikut ini. Kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Wah, wow, ditabok. MC-nya bisa dipenjara. Menghina. Ah, tuh lihat, menghina. Kalau pangkat tinggi, kalau nggak ada agama, hina. Ada orang bilang yang sukses itu yang ilmunya tinggi. Wah, wow, ada profesor, doktor. Hebat, kawan kita udah sukses. Kalau ilmu tinggi, tinggilah iblis. Tahu dia dari unsur apa dia dibuat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Wah, tinggilah iblis, penghulu malaikat. Azazil namanya. Nyatanya dia hina. Kekal selama-lama-lamanya dalam neraka. Apa sih salahnya? Salahnya satu. Tidak ada agama. Tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Itu aja salahnya. Makanya Allah tegaskan di dalam Quran tadi yang saya baca, surah Al-Ahzab, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Telah menang dengan kemenangan yang besar. Telah berjaya dengan kejayaan yang abadi. Wah, itu kata orang Malaysia, begitu kata orang Melayu. Siapa yang sukses? Satu aja. Siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang selama hidupnya bisa taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Tidak pandang bulu. Apakah dia orang pinter? Apakah dia orang bodoh? Apakah dia orang kaya atau orang kere, mati sebagai gelandangan 14 hari enggak makan, mati kelaparan, tidak ada masalah. Apakah dia cantik atau dia jelek, hitam atau putih, merah atau coklat, tidak ada masalah. Kalau dia taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, dia sukses. Jangan dipikir, oh, yang sukses itu orang miskin. Jangan pula. Ini kadang-kadang udah miskin, gak sembahyang pula. Udah miskin, gak sholat. Bangga pula tuh. Saya ini miskin, tahu? Lah, kalau miskin kenapa? Dijamin masuk surga orang miskin? Tidak. Orang miskin tidak dijamin masuk surga. Orang kaya tidak dijamin masuk surga. Orang pinter tidak dijamin masuk surga. Orang bodoh pun tidak dijamin masuk surga. Gak usah bangga dengan itu. Yang dijamin masuk surga, yang mendapat kesuksesan yang agung, adalah orang yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya. Kesuksesan di akhirat sama saja. Kesuksesan di akhirat hanya satu juga. Kalau di dunia kesuksesan hanya satu, yang bisa taat sama Allah sama Rasul, di akhirat juga kesuksesan hanya satu. Yaitu orang yang selamat dari neraka masuk surga. Sukses. Habis. Yang lain gak ada. Mau dia di dunia orang miskin, mau di dunia orang kaya, mau dia di dunia ini umat Nabi Muhammad, mau di dunia ini umat Nabi Musa, mau di dunia ini umat Nabi Harun, mau di dunia ini umat Nabi Sulaiman, tidak peduli. Asal di akhirat lepas dari neraka masuk surga, sukses. Allah tulis itu dalam Quran surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa mesti mati. Siapapun bernyawa mesti mati. Malaikat pun mati. Malaikat maut pun mati. Yang hidup satu-satunya hanya Allah. Huwal hayyul qayyum. Allah sendiri yang maha hidup lagi maha berdiri. Yang lain semua harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Indahnya kata Allah. Firman Allah ini coba.
Semua yang hidup mesti mati. Hanya saja dengan mati itu kami ingin melipat gandakan ganjaran pahala untukmu, hai orang beriman. Siapa yang selamat dari neraka dimasukkan dalam surga, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini hidup dunia hanya perhiasan palsu saja. Ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Tapi mata'ul ghurur, kata Allah, perhiasan yang menipu saja. Dunia ini kalau kepegang sama manusia jadi turun harganya. Ada gadis perawan paling cantik di satu desa, dikejar-kejar sama semua laki-laki sedesa itu. Mau orang gadis sawah, jual mobil, asal mau kawin sama dia, itu perempuan cantik itu. Tiba-tiba perempuan itu nikah. Nikah satu malam, besoknya dicerai. Gak ada lagi orang kampung yang mau ngambil. Semalam aja dinikahi orang habis. Mobil pun gitu, beli yang paling mahal, Range Rover. Bawa pulang, 1,7 miliar. Satu hari simpan di rumah kita, jual lagi besok. Gak laku 1,7 miliar. Kenapa? Asal udah kepegang orang, dunia ini pasti hancur. Tapi akhirat kalau terpegang sama manusia, manusianya jadi mulia. Kalau bisa taat sama Allah sama Rasul, biar dia orang paling hina di bumi ini, di akhirat dia orang paling mulia.